begitu Abdul Somad naik ke atas, lepas jatuh. Jepo itu. Nampak tu Ustaz sedang jatuh, bilang, nampak mudah Ustaz. Oleh sebab itu jangan pernah kita menyepelekan orang. Betul? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Man kana fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min kibrin. Ada sombong sebesar biji sawi. Ada sombong sebesar biji sawi dalam hatimu, kau tak mencium bau surga. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada kesombongan, ya Allah. Bapak ibu yang kepanasan jangan risau, pemadam sudah siap. Itu siapa lagi kalau bukan untuk kita semua. Baik yang kepanasan maupun kehausan, siap. Yang kepanasan gini kan aja, itu semua. Yang kehausan jangan sombong. Saya sudah bolak-balik ke Banda Aceh, ke Lok Sumawi, ke Langsa, ke Biren. Apa kesan Ustaz? Belum pernah saya ketemu orang sombong di Aceh. Padahal negerinya para wali Allah, negerinya ulama, negerinya sultan-sultan, Malikul Saleh, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Hamzah Pansuri, Syekh Syamsuddin Sumatrani, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, negeri para ulama. Tapi orangnya rendah-rendah hati, tawaduk-tawaduk. Maka mudah-mudahan sampai anak cucu cicit kita, kita warisin insyaAllah. Andailah sombong orang Aceh ini, mungkin begitu saya diundang pertama kali, lalu ditanya orang, Ustaz mau lagi ke Aceh? Wal awal wal akhir. Itulah yang pertama dan terakhir. Saya pernah diundang ke salah satu kantor. Duduk saya duduk. Datang pimpinannya. Pimpinannya, saya duduk juga. Kakinya dinaikkan gini. Saya duduk di sini, kakinya gini. Goyang-goyangnya berani. Seumur hidup saya tak mau datang lagi. Saya sumpah kan datang lagi. Karena kalau sempat saya datang lagi, saya pijak mukanya. Masa kakinya ke muka kita? Tak ada otaknya. Alhamdulillah. Saya banyak berjumpa tuan-tuan guru di Gayah, para abu, para abi. Mereka terendah hati dengan para ustaz kita. Ini ada al-mukarram ustaz. Setiap saya bersalaman sama beliau, berapa kali kepala kami hampir terancur. Saya mau mencium tangan beliau, beliau mau mencium tangan saya. Hari ini Masya Allah, ternyata bertemu dengan orang-orang baik, rendah hati. Yang disombongkan ini apa? Kita ini dari tanah. Betul kita dari tanah, Pak Ustaz, ya?